Sebenarnya, strawberry supermoon adalah fenomena langit biasa atau bulan purnama super yang terjadi pada bulan Juni. Bulan purnama super terjadi saat purnama bersamaan dengan perihel atau saat bulan berada di titik terdekat dengan bumi. Istilah strawberry sendiri digunakan sebagai isyarat atau pertanda. Jadi bulan purnama pada bulan Juni adalah pertanda buah strawberry di suku Amerika sudah matang dan siap dipanen. Pada fenomena tersebut, bulan akan terletak di belakang bumi kalau dilihat dari matahari dan wajahnya akan sepenuhnya disinari cahaya matahari. Bulan purnama strawberry ini bisa disaksikan dari wilayah Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia bisa menyaksikan strawberry supermoon ini sejak beberapa menit sebelum terbenam matahari. Sementara itu, puncak fase bulan purnama di Juni 2021 terjadi pada 25 Juni pukul 01.39 waktu Indonesia Barat. Namun, bulan purnama bisa disaksikan pada malam sebelumnya atau 24 Juni sebelum terbenam matahari dari arah timur tenggara. Fenomena strawberry supermoon bisa diamati seperti bulan purnama lainnya, yaitu dari terbit bulan saat matahari terbenam sampai keesokan hari saat bulan terbenam.